Hai Sobat Birahma, industri hiburan Korea Selatan seakan tak habis ide untuk menyajikan drama-drama yang menarik perhatian. Tak hanya menghadirkan visual aktor dan aktrisnya yang mempesona, drama Korea juga menampilkan kisah-kisah dengan berbagai genre, mulai dari genre romantis, komedi, action, hingga thriller. Orang-orang yang terlibat dalam pengerjaan drama pun berharap hasil kerja kerasnya mendapat respon yang baik. Hal itu ditandai dengan rating yang didapatkan dalam setiap penayangan drama dari episode awal hingga akhir. Rating juga menjadi tolak ukur dan persentase jumlah penonton, sehingga dapat diketahui seberapa besar antusias masyarakat terhadap suatu drama. Nah Sobat Birahma, memasuki awal Februari ada banyak drama Korea yang bisa mengisi list drama yang sayang jika kamu lewatkan. Drama-drama ini juga meraih rating tertinggi loh selama Januari. Penasaran apa saja? Berikut 5 drama Korea dengan rating tertinggi pada Januari tahun 2020 ini. Drama Korea Romantic Doctor Teacher Kim 2 berhasil menjadi drama dengan rating tertinggi pada bulan Januari 2020, yakni sebesar 19,9%. Sama seperti drama sebelumnya, kisah ini masih berpusat pada tokoh Dr. Kim yang diperankan oleh Han Suk-kyu. Namun pada drama sequel ini akan ada karakter baru yakni Yoon Jae dan Woo Jin. Mereka adalah mahasiswa tahun kedua yang memiliki latar belakang dan karakter berbeda-beda. Yoon Jae digambarkan sebagai sosok yang percaya diri dan pintar, sedangkan Woo Jin terlihat muram dan dingin namun memiliki skill handal ketika melakukan operasi. Selanjutnya ada drama Crash Landing on You yang dibintangi Hyun Bin dan Sun Ye Jin. Kisah ini bermula saat Yoon Se-ri, anak konglomerat kaya di Korea Selatan, melakukan prank leading, namun karena angin tornado, Se-ri pun masuk ke wilayah Korea Utara. Di sana, ia bertemu dengan perwira Korea Utara bernama Ri Jung-hyuk. Se-ri yang dicurigai pun menjelaskan bahwa ia bukanlah mata-mata. Meski terjadi kejar-kejaran yang cukup menegangkan, Jung-hyuk pada akhirnya memutuskan untuk melindungi Se-ri. Nah, pada Januari tahun 2020 ini, drama Crash Landing on You berhasil mendapatkan rating sebesar 14,63%. Disusul oleh drama ini mendapatkan ranking ketiga dari perolehan rating bulan Januari 2020. Drama yang dibintangi oleh Cho Yo Jung dan Kim Kang Woo ini berpusat pada tokoh bernama Jung Seo Yoon. Sejak kecil, Seo Yoon sudah menderita karena ayahnya begitu kasar dan sering memukulnya. Setelah memiliki pasangan pun, Seo Yoon juga tak bahagia. Namun kehidupannya berubah setelah mendapatkan 9,9 miliar won. Selain Seo Yoon, akan ada karakter lain seperti mantan polisi bernama Kang Tae Woo dan masih banyak lagi.
Drama coklat ini dibintangi oleh aktor dan aktris senior yakni Ha Ji Won dan Yoon Kae Sang. Drama ini cukup diminati para penggemar. Tokoh utama dalam drama ini adalah Moon Chae Young, seorang koki berbakat yang memiliki kepribadian unik, dan Lee Kang, seorang dokter saraf yang cerdas dan kompetitif. Pada suatu kesempatan, mereka pun dipertemukan kembali. Melalui masakan, keduanya berusaha untuk menyembuhkan luka lama. Di urutan kelima ada drama Black Dog yang mengisahkan tentang Kang Hae-nol, seorang perempuan muda yang ingin menggapai mimpinya menjadi guru. Pada akhirnya ia memiliki kesempatan untuk mengajar siswa di salah satu sekolah swasta. Namun di sana ia menemukan bahwa ada banyak masalah yang terjadi di sekolah. Ia dan guru-guru di sana bahkan mencoba mengkritisi peraturan sekolah. Film bergenre komedi ini dibintangi oleh Soo Hyun Jin, Miran, dan Ha Jun.